Halo teman-teman, jadi hari ini kita mau nge-review ini ya tentang ikan roket anten. Nah ini roket anten. Jadi kalau teman-teman yang pada umumnya kita tahu kan nih pelihara ikan ini nih, apalagi kalau baru beli ya, waduh langsung ngumpet deh, langsung nggak kelihatan, masuk ke karang nyelip dah, ya. Tapi ternyata kalau ikan ini sudah anteng, apalagi dia sudah makan pelet, itu mejeng mulu temen-temen tuh. Lihat tuh. Jadi gini-gini juga oke-oke aja tuh. Cakep banget. Ya ikan ini gak terlalu mahal tapi bagus, unik. Dan ternyata kalau dia sudah anteng di akuarium, sudah duduk ya ibaratnya gitu ya, sudah terbiasa dengan akuariumnya, sudah merasa udah sebagai rumahnya gitu. Ini ikan nge-show terus, teman-teman. Keluar terus tuh. Roket anten saya sudah makan pelet ya. Nah, ini. Coba nih kita buktikan ya, kita kasih pelet. Nah, ini saya kasihnya Sasugamarin. Ini ada yang sudah dibuka ya. Nah, ini teman-teman perhatiin ya. Saya kasih ya. Nih. Nah, tuh. Coba teman-teman perhatikan. Nah. Tuh. Jadi pelihara dia kalau udah makan pelet, aduh udah enak banget deh. Kasih peletnya apalagi pakai Sasugamarin atau Sugoimarin, sama aja tuh. Ah, lihat tuh. Ya. Jadi kalau dia udah anteng, waduh bagus banget nih kan. Mejeng terus. Nah tuh. Ya. Harga juga gak terlalu mahal. Modelnya unik. Tapi kalau dia udah anteng, udah merasa rumahnya, wah. Di depan terus teman-teman. Bagus banget. Rekomen banget nih sama nih ikan. Ya. Jadi kasih peletnya Sasugamarin. Oke, atau Sugoimarin, sama aja. Ya teman-teman ya. Thank you.